ayah di Depok, Jawa Barat tega menyandera putri kandungnya yang masih balita. Isak tangis Putri Chandrawati kembali mewarnai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam pemirsa. KPK menahan Lukas NMB terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur. Namun masa penahanan NMB ditangguhkan dengan alasan kesehatan. Bersama saya, Mirfa Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Seorang nenek di Malang berusia 104 tahun jadi korban jambret. Informasinya sesaat lagi. Informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya, Mirfa Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.